Everybody Ham. Buat kalian yang udah kesasar berkali-kali, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru saja terdampak atau kesasar di Cirebon ini, aku si pembisik katu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini Madam Suki blending banget ya, Besti. Yalah, kalian yang udah pertama kali kesasar dari awal pertama pasti nggak akan kaget dengan performan Madam Suki ini, ya kan? Oke. Hari ini kita mau bahas Joshua lagi ya. Sebenarnya kita ini mesti bersyukur ya, Besti. Bersyukurnya itu kenapa? Karena kita ini, di kasusnya Joshua ini, ada orang-orang yang benar-benar lantang sekali bicaranya. Kita tahu itu adalah Bang Kamarudin. Dan ada lagi ternyata yang gak kalah lantangnya, yaitu Bang Olive atau si Wiro Sableng. Ada lagi ya, Ibu Irma Huta Barat. Nah itu beliau-beliau ini kita memang mempunyai harapan ya kepada orang-orang yang bisa speak up dengan lantang. Bayangkan kalau kasus Joshua ini tidak ditangani oleh orang-orang yang speak up-nya lantang, barangkali kasus ini akan menjadi kasus yang senyap begitu. Mengutip dari kata-katanya Bang Wiro Sableng, yakni Bang Olive. Bang Olive mengatakan bahwa motif itu gak bisa diungkap. Loh, kenapa Bang? Kita ini sebagai deterjen atau netizen, itu kan motif itu kita perlu tahu gitu. Tetapi menurut Bang Olive bahwa ini kan menyangkut kayak rasa malu dari seorang cowoknya begitu. Aduh, kita kan jadi terwow-wow ya. Dengan updatean yang baru-baru ini. Padahal sih, Bapak Mahfud MD kan sudah mengatakan, ketika Bapak Mahfud ini diwawancarai sama Bang Deddy Corbuzier, Pak Mahfud ini sebenarnya udah mengatakan, udah ngasih kisi-kisi sama kita, bahwa ini sebenarnya untuk konsumsi dewasa. Loh, kita ini kan udah dewasa, gimana sih? Nah, karena Bapak Mahfud ini tidak mengungkapkan, tidak mengatakan dengan jelas, akhirnya asumsi itu kan berkembang dengan liarnya. Dan dugaan-dugaan itu pun muncul gitu, gimana katanya Bapak Jenderal lah yang mempunyai apa ya, rasa suka sama BJ, atau Bapak Jenderal ini yang mempunyai hubungan dengan cowok-cowok itu gitu kan. Nah, selama tidak dibuka, Madam Suki kan udah bilang bahwa ini akan berkembang asumsi masyarakat itu seperti bola panas, ya kan? Dan sampai kesininya hanya kita jadi yang terwow-wow lagi gitu. Nah, menurut Bang Olive mengatakan bahwa jangan sampai ini motifnya, ingat ya, jangan sampai ini motifnya si Joshua melecehkan sang nyonya. Nah, itu kan sudah terjadi. Tapi memang kita, aduh, gimana ya ngomongnya itu ngeri-ngeri sedap gitu loh. Oke, ini kita langsung aja yuk sama pertanyaan-pertanyaan kalian yang which is Madam Suki udah buat ya, hubungan si Kuat dengan Ibu Jenderal ini kalian bisa lihat di bawah ya. Jadi kalian bisa cari-cari sendiri. Dari mamanya Muhammad Arafah, Madam, ada isu baru dari Dio Lipa bahwa Baradae mencurigai PC dan KM ada affair. Intip dong Madam Manis, Madam Suki udah intip ya sayang. Oke. Terus ada lagi dari Juliana Justina, PC ada main dengan KM ke pergok C, makanya PC dan KM menghasut FC untuk bunuh C. Oke. Karena ini dari Endang Faryaningtyas. Karena Ibu PC lah yang berselingkuh sama KM ke pergok Gok sama BJ, sepertinya seperti itu. KM sempat melarikan diri kok, Madam. Oke. Jadi ada Juliana Justina, PC ada main dengan KM ke pergok C, makanya PC dan KM menghasut FS untuk membunuh C. Jadi ini banyak banget ya. I had so many question about this and I already answered. Yes, and I already make the videos. You can check it later. Dari Endang Faryaningtyas, PC bukan cinta sama BC, tapi mungkin dia kepergok PC dan MK. Akhirnya PC yang difitnah dan dilaporkan ke FS. Semoga terbuka dan terang benderang. Makanya si PC nekat ikut membunuh BC agar tidak terbongkar
ke doknya. Menurut kalian bagaimana? Ini ada Sarah Lasimin, sepemikiran, dan Sambo kurang cerdas menanggapi laporan dari PC. Seharusnya diselidikin dulu kebenarannya dan tanya langsung ke BC dan PC secara meeting ya. Dengan kepala dingin, BC tidak mungkin mau sama PC yang sudah dianggap orang tuanya sendiri. Oke, bagus. Oke, kita mau update dari apa yang dikatakan oleh Bang Wiro Sableng. Kenapa Madam Suki mengutip dari updatean atau berita orang lain? Ya, karena kita juga butuh meng-cross-check atau menyamakan isi berita tersebut. Oke, kita lihat bersama. Tapi untuk motif, nggak bisa. Karena itu adalah rasa malunya. Tapi bisa mengungkap kejadian sebenarnya nggak? Kalau bisa. Kan situ lokalisir di TKP, tembak-tembakan itu bisa. Rekonstruksi gunanya buat itu. Motif bisa apa aja dibikin. Cuma jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Yang ada, Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Yosua. Yosua dikejar. Makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang. Si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini, seolah-olah Yosua pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Tapi bukannya waktu di Magelang itu Kuat juga berada di luar rumah? Kuat di dalam dong, di lantai atas. Kalau siapa di luar rumah? Ya. Artinya hingga saat ini Sambo tidak mengetahui adanya ada main antara Kuat dan Sambo itu kan menurut saya bodoh. Sambo itu bodoh. Jadi tidak makanya nggak cocok seorang kadif propam dijabat oleh orang bodoh, apalagi psikopat. Siap dengar apa-apa langsung panik. Saya baca berita-berita di media itu kan Sambo juga tukang mabok. Analisa Liazer. Ini Liazer kan ngomong. Saya curiga bang. Itu ada main si siapa Kuat sama si Putri. Kok pantas begitu? Dia korbanis. Si Yosua dikorbanin. Ada pertanyaan yang Madam Suki udah siapkan. Jadi karena pertanyaan kalian tuh banyak ya. Yang kalian tanyakan ini kan kebanyakan ibu-ibu PC ini sama si KM ya kan, itu Madam Suki udah buat videonya. Sekarang Madam Suki mau tanya, benar nggak sih si jenderal ini suka panikan orangnya ya? Oke, kita lihat bersama ya apa yang dikatakan sama Bang Olive itu kan. Kita juga pengen tahu gitu loh, Madam Suki bersedia mengintipkan buat kalian, kurang baik apa sih kan buat kalian. Oke, jadi apakah benar si jenderal ini orangnya suka panikan? Oke, kita tarik energinya dari kartu ini. Ten of Wands, jawabannya adalah sebentar. Biar kalian penasaran dong ya. Wow, terbalik lagi. Four of Cups, oh my god. King of Cups. Oke. Jadi conclusion dari kartu ini ada Ten of Wands, a Four of Cups terbalik, King of Cups, ya. Conclusion dari kartu ini mengatakan iya. Jadi sang jenderal ini memang panikan kalau itu menyangkut dengan hati, ya. Kalau hatinya itu gelisah, si jenderal ini akan mudah banget untuk meledak. Kalau hatinya nggak pas, itu termasuk orang yang mood-mutan ya. Jadi mood itu bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jawa ya. Mood berarti mood itu kan kalau kita enak hatinya, ya udah kita bakalan menjadi sosok yang okay, yang nice juga. Tapi kalau moodnya terganggu, ya akan terganggu juga hati, suasana hati dan pikiran begitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar yang menurut Bang Olive ini, apakah benar si Joshua ini lagi gendong si ibu begitu kan? Kita juga pengen tahu dong, kita pengen tahu kebenarannya. Kita akan intip di kartu berikutnya. Bunyikan lonceng Madam Suki, nggak usah satu kali aja ya kan? Nanti kalian akan nggak mood juga kalau Madam Suki sih mood. Oke, jadi apakah si Joshua ini gendong si ibu menurut laporan si KM kan gitu ya kan? Nine of Wands, bentar. The Sun, oke.
Knight of Swords. Jadi sebentar ya, di kartu ini energinya agak membingungkan. Akan Madam Suki make sure di kartu yang berikutnya. Comparison. Transformation. Quilt. Oke. Nah, jadi kartu ini semuanya positif. Tapi positif di sini artinya bukan yang sebenarnya terjadi apa yang dilaporkan oleh si KM, ya. Meskipun di sini positif. Di sini di kartu yang berbeda inilah yang menjelaskan situasinya. Di sini memang ada sebuah kejadian, mungkin dia kepergok, ya. Mungkin mereka ini kepergok, ya, karena di sini positif. Positif melakukan loh. Tetapi kan belum tentu ini Joshua yang melakukan, ya. Karena kan kalau kita mengikuti perkembangan, ada yang kepergok begitu. Nah, di sini kartu ini mengatakan iya, kepergok, tetapi bukan Joshua. Karena di kartu ini menjelaskan, nah, di sini ada comparison, artinya orang ini, nah, ini ada kartu transformation. Transformation ini sangat penting dari kartu ke-6 yang keluar ini, dari kartu 5 ini, ya. Karena di sini ada perubahan rencana. Di sini ada perasaan yang mereka ini terusik begitu. Jadi, conclusion dari jawaban ini, apakah Joshua gendong ibu? Jawabannya enggak, tetapi memang sebaliknya. Terus benarkah ibu dan si kuat ini main dakon sambil kuda-kudaan begitu? Jadi kita, Bang Olive ini benar-benar membuat kita yang terwow-wow, yang kaget kan kita ini, bestie, ya kan? Kok selera ibu begitu gitu? Jadi apakah benar si ibu ini sama si kuat ini main dakon sambil kuda-kudaan? Jawabannya adalah, nah, kalau ini kayaknya perlu ini deh. Knight of Pentacles, Page of Pentacles, oh my god, the Hermit. The Hermit ini, gimana ya? Oke, okay, Madam Suki akan kasih tahu, akan telling story di kartu ini, karena ini kan kartu yang kalian mesti ungkap sendiri atau kalian jawab sendiri berdasarkan dari arti kartu ini. Ya dong, masa Madam Suki terus disuruh mikir atau disuruh menjawab, jadi kalian mesti berpikir untuk pertanyaan ketiga ini, ya? Oke, okay, pasti kalian gak sabar untuk tahu dari telling story kartu ini, ya. Nah, Knight of Pentacles ini artinya adalah ada sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan hati-hati. Pekerjaan itu kan banyak ya. Pekerjaan itu kan bisa jadi aktivitas. Jadi ada sebuah aktivitas yang dilakukan dengan hati-hati. Hati-hati itu kan bisa mengendap-endap gitu ya. Hati-hati itu dengan cara yang tidak diketahui orang. Bisa ya? Ya bisa kayaknya. Terus di sini ada Page of Pentacles. Page of Pentacles ini ada artinya adalah sebuah kesabaran atau peluang. Nah, kalau seseorang diberikan sebuah peluang, misalkan, berarti harus menunggu dengan sabar ya. Ada hubungannya dengan ini ya. Oke. Okay. Terus The Hermit. The Hermit ini sebenarnya kartu yang bagus banget karena artinya adalah nasihat yang bijaksana. Nah, sebagai orang tua, kan Joshua menganggap si ibu ini adalah orang tuanya, ya kan? Tapi ketika melihat, ini kan berdasarkan dugaan, ingat ya, dugaan. Dugaan itu apa sih? Sama dengan analisa. Dugaan itu apa sih? Sama dengan prediksi, ya. Nah, Joshua ini menganggap ibu adalah orang tua. Nah, ketika misalkan ibu main dakon, misalkan ya, dengan bawahannya gitu. Nah, berarti kan
gak bijak ya kalau main dakon dengan bawahannya, ngapain? Ya kan seorang, aduh, tapi mau jatuh loh. Oke. Kalau ibu, namanya ibu, misalkan gini deh, kita juragan gitu ya, juragan, kita ini kaya banget. Misalkan kita mau ngobrol sama orang yang di bawah kita, itu kan kayaknya gimana ya, secara ini loh, orang yang punya jabatan, punya tingkatan, ngobrol aja kita mesti pas gitu waktunya. Paham gak sih? Ya, oke. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi menurut kalian, what the conclusion about this card? Apa jawabannya? Kalian sekarang yang menjawab. Oke? Nah, sekarang Manuski mau bertanya ke pertanyaan yang terakhir adalah, lalu kenapa si Joshua ini dihabisi? Itu kita pakai kartu yang beda lagi ya. Kenapa Joshua ini dihabisi? Kenapa? Oke. Kita tadi udah sempat ngebacain salah satu komentar dari kalian. Harusnya San Jenderal itu kan mengadakan meeting dulu antara Joshua dan istrinya. Begitu kan ya? Bukan langsung apa ya, langsung menghabisi atau menghakimi ya, itu namanya menghakimi ya. Itu sangat-sangat fatal bagi seorang jenderal ya. Apalagi orang-orang di atas itu kan harusnya menjadi contoh yang baik buat kita rakyat jelata. Iya enggak sih? Oke, kenapa Joshua dihabisi? Oke, sorry, ini kartunya kebalik ya. Ini kebalik, sekarang kita sampai lagi ya. Ada seorang wanita memegang cawan. Artinya adalah cawan ini adalah sebuah rahasia. Dan wanita ini kita tahu. Dan di atas kepala wanita ini ada burung merpati. Burung merpati adalah lambang dari apa? Kesetiaan. Oke. Dan di sini ada orang yang berdiri dan ada orang dua, yaitu laki-laki dan perempuan yang sedang mengambil sesuatu. Kalian perhatikan? Nah, jadi Joshua dihabisi karena mengetahui sebuah rahasia dari kesetiaan wanita ini. Dan di sini ada sebuah timbangan. Ya, timbangan itu adalah arti dari keadilan. Tapi di sini ada laki-laki dan perempuan yang sedang duduk mengambil keadilan itu, mengambil timbangan itu. Dan di atas ini adalah siapa? Sosok dari jenderal. Dan di sini ada sepasang suami istri, laki-laki dan perempuan. Ya, ini hubungan suami istri. Paham maksudnya? Kalau hubungan suami istri itu berarti kan kita harus menikah dulu ya, kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kan enggak, asalkan kita suka sama suka bisa hidup bersama dengan cinta kasih ya, itu yang di luar negeri ya. Tidak perlu menyakiti, tapi dengan komitmen. Ya, tapi di Indonesia kan berbeda ya. Oke, jadi dari ini adalah kesetiaan yang tergoda ya, rahasia wanita. Ini adalah timbangan keadilan ya. Terus di sini ada laki-laki dan perempuan, dua suami. Oke, nomor 3 dan nomor 4 tolong kalian jawabkan dan tolong tulis di kolom komentar. Finally, itu aja buat kalian yang punya masalah dengan kehidupan ini, apa aja, mengenai kesehatan, rumah tangga, keuangan, dan lain-lain. Silakan datang untuk Walking My Time, tentu saja itu tidak gratis. Dan buat kalian yang mempunyai masalah dengan apa emosi, dengan luka-luka hati, dengan apa saja, silakan untuk mengikuti program Pakai Cahaya, di mana di situ kami akan bersihin ya energi-energi negatifnya.
kemudian diobatin dengan cara holistic trial, begitu aja. Sen, tinggal, tenang, sana, jahe.